Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun berada. Oke guys, kali ini kita akan mereview bunga sepatu, yaitu manfaat bunga sepatu. Bunga sepatu ternyata banyak sekali manfaatnya, mulai dari daunnya, bunganya guys, itu sangat bermanfaat. Ternyata bunga sepatu bukan sekedar untuk keindahan aja guys, tetapi mempunyai khasiat tertentu guys. Oke guys, bunga ini bisa kita olah dengan beberapa cara guys, yaitu dengan cara perebusan airnya guys, lalu airnya kita minum guys. Yang kedua dengan cara dihalusin lalu kita tempelkan di kulit guys. Bunga dan daunnya sangat bermanfaat guys untuk pengobatan guys. Oke guys, manfaat dan ataupun khasiat dari bunga sepatu ini guys, yaitu satu, mengurangi sakit kepala guys. Dua, mengobati panas dalam guys. Tiga, mengobati diare guys. Empat, mengurangi tingkat kolesterol tinggi guys. 5. Membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. 6. Menambah energi guys. 7. Asma. 8. Menangkal radikal bebas. 9. Menjaga kesehatan kulit guys. 10. Mengobati sariawan guys. Ternyata bunga ini bisa mengobati sariawan, panas dalam ataupun yang lain guys. Oke guys, mulai sekarang mari kita beralih pengobatan secara tradisional ataupun pengobatan menggunakan obat herbal, karena obat herbal tidak mengandung zat kimia. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan loncengnya guys, agar channel ini bisa berkembang guys dan bisa memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua guys. Ya betul tuh guys. Jangan lupa subscribe. Ya guys. Ya. Like, comment. Ya guys. Oke, sekian. Terima kasih.